So gulung perlu ini khas untuk orang yang ada bulu buncit. Bulu buncit ada. Buat senaman ni. Bertayar-tayar. Buat senaman ni. Sakit pinggang. Buat senaman ni. Pilek punya masalah. Buat senaman ni. Rahim terjatuh. Buat senaman ni. Peribadipat mau ketat. Buat senaman ni. Mau bersama dengan suami lagi-lagi bahagia. Buat senaman ni. Kaki rapat. Rehat. Ini macam tidak rehat. Betul ringan-ringan je. Okay, jangan ni macam buat kaki tamak. Angkat punggung you ke depan. Bila kita pilek capture screen. Tak boleh buat ni senaman betul. Thank you so much. Hana. Pilek punya capture screen saja. Siapa pilek skip senaman ini. Nanti semua boleh buat. Ini je tak buat. Pilek habis baru buat. Okay, mari. Angkat punggung you ke depan. Angkat ke depan. Punggung saja, bukan depan batang. Tamak. Punggung saja. Punggung ke depan. Perut dalaman. Peha, punggung, dalaman, squeeze in. Aduh, sakit. Mula-mula sakit. Bila you kemut, you kena hembus. Tarik nafas, punya masa, you lepaskan semua. Ringan balik. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Ini slow motion. Gazu macam apa? Ini senaman penatnya. Kecuali yang you tak kemut. You tak kemut, you tak penat. Kalau you penuh, you kemut, you berboloh-boloh. Lagi jantung pipok. So senaman ni gerakan tak banyak. Tapi sangat berkesan. Dalaman cepat kecil. Dalaman berlemak cepat hilang. Rahim sehat. Peribadi pak ketat. Peha seksi. Perut kemas cantik. Punggung seksi cantik. Pinggang kurang sakit. Peribadi pak seksi cantik. Sehatlah. Orang yang ada masalah cyst, fibroid, masalah keputihan, masalah pilek, sudah buat senaman ni. Okey, balik. Hembus, kemut tiga tempat. Balik, normal. Tarik nafas. Hembus, mulut. Tarik nafas. Lepaskan semua. Kalau you tak pasti, you buat slow-slow. Dalaman. See you. Tarik nafas, balik. Ringankan dia balik. Hembus. Okey, lepaskan. Tarik nafas. Kalau you tak boleh nak concentrate sangat, you buat slow-slow macam saya. Kalau you dah pandai, you buat laju. Wah, my god. Kemut, tarik nafas. Kemut yang masa, hembus. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Okay, kemut, perut. Kemut peha, lepaskan. Kemut punggung, lepaskan. So, kemut yang masa, kita tarik nafas. Kemut yang masa. Kenapa cepat habis? Cepat habis. Hembus, perut, peha, punggung, ketat-ketat, keras-keras punya, ini kira berjaya. Kalau masih lembut punya, usaha. Buat sampai dia cantik. Scissor 3 kali, ini macam. Nama kawan-kawan sudah, ini macam. Siapa punya perut sudah, ini macam. Kempis sudah, keras sudah, seksi sudah. Cepat-cepat letak 8 dengan komen. Kita tengok. Angka 8 banyak ke tak banyak? Dulu buncit punya, bertayar punya. Sekarang sudah kemas. Walaupun kita bersalin banyak kali, scissor, normal, tak kisah. Sudah berjaya, okay? Yang penting berjaya 6. Not on the way. Tanya, ansur-ansur jadi 8. Siapa buat dia dapat, kawan. Ini